Food Rangers, bacem adalah salah satu resep warisan yang sampai saat ini masih populer digunakan. Baik untuk menu masakan rumahan atau menu masakan restoran. Banyak bahan yang enak dibumbui oleh resep bacem ini. Ada tahu, tempe, telur, ayam, hingga daging dan jeroan sapi. Bumbu bacem ini beda dengan bumbu kecap. Walaupun warnanya sama-sama kecoklatan, namun tekstur dan cita rasanya berbeda. So, welcome to National Culinary Heritage Food Venture bareng gue, Tidak Subyakto. Food Ventures, gue udah nyampe nih di He atau di Angkringan Pak De. Nah, di sini menunya 90% di bacem. Ya udah enggak usah lama-lama, samperin aja. Oh iya, subscribe dulu yang belum dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau kalian naksir sama baju yang gue pakai ini, ada di bawah. Oke, mari kita kemon. Pak De. Ya Pak De. Oke, Food Ventures, ini dia makanannya sudah dibakar. Gue juga ada nasi kucing, tapi nanti dulu gue mau nyobain original taste-nya dulu. Ya, yo, bro. Wow, warah. Gurih. Dan rasa ikannya enak banget. Sekarang ini bakso. Ciao, bray. Gurih manis, empuk, lembut, kenyal. Pasti enak. Nah, ini dia. Usus. Ciao, bray. Wah, gurih, manis, teksturnya masih ada perlawannya, tapi lebih juicy, chewy. Tapi bumbunya meresap, bumbunya meresap sekali. Jadi bacemnya enak nih. Sekarang hati yang pelak. Ciao, bray. Wow, lembut banget, parah sih, lembut banget, karena hati pelas sih. Nah, sekarang ke jantung, gua belum pernah nih nyobain jantung, tapi penasaran. Ini ya, yo bray. Parah, ini enaknya parah. Gue harus cobain di sini nih. Ini bacemnya 100% enak banget. Ini ya. Tempenya. Siap ya, bro. Rasanya berbentur, ampun. Jatuh, enak banget rasanya. Sekarang, tahunya. Cek you, Bray. Wah, parah sih. Ini tahunya enak banget. Enak banget, nggak kayak yang gue expect lah. Not what I expect. Juicy banget, gurih, bacem semuanya ada, adalah hands down enak. Sekarang pakai nasi kucing. Kenapa disebut nasi kucing? Gini, gini doang, kecil-kecil, kayak kucing gitu ya tuh, kan? Ya udahlah,
Langsung gua buka aja, langsung aja, jangan kelama-lamaan. Ini gua buka satu, tada. Langsung gua tumpukin aja ya, biar nggak kelamaan. Kita ngadu ya, udah. Sekarang gue mau nyobain nasi kuoceng. Ini ada sambalnya, sambel. Tuh dia. Wah, kayak bau, gue nyium bau ada terasinya ya sedikit ya. Gua udah dulu ya bentar ya. Nih lihat nih Food Ventures. Tuh. Nasi kuocengnya. Gua barengin sama ini. Oke. Okay. Ya, yo, Bray. Wah. Pedes, bacem, manis, gurih, sama bakso bakarnya aja ya sekalian. Siap ya, Bray. Nyaru ya. Lupa buat pencet. Ayo telur puyuh. Udah, gua langsung aja ya. Sekarang lama telur puyuh. Siap ya, Bray. Enaknya tuh kebangetan. Manis, gurih dari telurnya, wah. Pedes dari sambalnya tuh enak juga. Bukan kayak huha, tapi sensasinya di mulut lu gitu terus. Lingkan, nasi, hati yang pelah. Siap ya, Bray. Wow, di mulut tuh tebel banget rasanya. Enak banget tapi, the best, the best, the best. Ya, lupa lagi. Paru. Nah, ini lihat tuh. Wah, udah di bakar nih. Abahnya cuma satu nih. Pokoknya habisan. Ini gue pakai sambal nih. Siap ya, Bang. Gak buat sambalnya udah enak banget. Manis, pedes. Lama-lama gue kepedesan ya. Taunya lu harus coba nih. Ini taunya nggak hanya tahu biasa. Tahu yang dibacem, bacemnya puas. Pedesnya tuh enak banget. Siap ya, Bray. Ini agak kriuk-kriuk dikit ya. Lanjut. Gua kembang api. Wah. Oke. Boleh. Sama
saya Jasmine. Saya buka angkringan ini udah 18 tahun. Buka jam 5 sampai jam 12 malam. Saya ke pasar, bangun tidur jam 5, berangkat ke pasar, masak, tusuk-tusuk sate, sate itu. Langsung masak, bungkusin nasi, selesai sekitar jam 11 siang, jam 4, jam 5 itu berangkat. Gerobak saya ini saya parkir di samping gereja Menara Iman. Sebelum pandemi, pembeli rame, penjualan naik. Setelah pandemi, PPKM menurun ya, hampir 50% ya menurun. Yang beli sih masih langganan-langganan lama yang masih tetap. Ada yang rumahnya Kalideres, ada yang Bekasi Timur, ada yang Cengkareng juga masih langganan lama masih datang. Ya mungkin karena seleranya ya, lidah. Jadi makan tempat orang lain dibilang nggak cocok, masih cocok di sini katanya. DKI, wedang jahe susu, sate, ya nasi ya semuanya suka sih. Tahu bacem, tempe bacem, yang pertama cepat habis. Kita banyak yang dibungkus sih. Harapannya ke depan ya biar normal kayak dulu lagi, biar apa rame lagi gitu. Di sini pembakarannya masih agak, bukan agak ya, masih tradisional. Jadinya lu masih bisa nyium tuh arangnya, enak banget. Bau arangnya tuh pasti bikin lu mau nagih, sumpah. Nggak bohong gua. Enak pokoknya. Kapan terakhir nih, berkencet. Ya, ya Bray. Oh, gua penuh banget. Semuanya tuh puas, puas di mulut, puas di lidah, wah enak. Food Ventures, makanan udah habis, perut gue udah kenyang, waktunya gue pamit. Rasa autentik yang melekat dengan selera Nusantara adalah pilihan utama. Semangat terus, sehat terus, bangga menjadi Indonesia. Bye-bye.